Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Baiklah, sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana yang disamakan, di mana kegiatan itu sama-sama dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Di sini kalau kan belum kenal nih sama kalian, jadi kita perkenalan ya. Sebutkan nama dan cita-citanya. Kalau mulai dari adik ini. Boleh berdiri. Bater juga, bicara. Iya. Di sini kakak akan mengambil satu topik permasalahan yang untuk kita bahas. Di sini siapa yang setuju kakak ambil masalah dari Clarissa? Setuju. Setuju kan? Nah, bisa diulangi lagi apa masalahnya Clarissa? Gak punya HP, terus? Ini kakak akan menyampaikan bagaimana solusinya. Apa di antara teman-teman sekalian ada yang bisa menyampaikan solusinya, pendapatnya? Bagaimana Clarissa harus mengikuti daring dengan serius? Gak ada. Nah, di sini kan Clarissa tadi masalahnya tentang gak ada HP untuk melaksanakan daring. Dan selalu berantem sama abang. Jadi Clarissa belajarnya jam berapa biasanya? Jam 12 siang sampai jam berapa? Abangnya kelas berapa? Kelas 10 berarti kelas 1 SMA. Kalau abang itu jamnya jam berapa sekolahnya biasanya? Gak tahu ya. Ini bilang sama abang jam berapa, nanti kan dijadwalkan. Jadi Clarissa kalau misalnya minjam HP abang, itu betul-betul untuk belajar. Jangan main-main dulu baru belajar. Jadi kan nanti misalnya nanti Clarissa main game dulu baru belajar.
aja. Nanti tiba-tiba abangnya minta HP gitu kan. Jadi tugasnya belum selesai. Makanya selesaikan dulu tugasnya, nanti baru senyap lagi sama abang HP-nya untuk main. Bisa dipahami? Apakah kalian itu tidak pernah bercanda? Baiklah. Dalam kegiatan kita ini, apakah ada pendapat kalian tentang belajar daring? Belajar daring atau udah kangen sama berjumpa kawan di kelas gitu. Dari semuanya pendapat nih. Gak kangen sama kawan-kawannya di kelas. Sama gurunya masih kenal. Jadi kita sama-sama berdoa untuk agar wabah corona ini cepat berlalu dan berjumpa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.